SGC Ciamis dicetak lewat pemain nomor punggung 14 Ganjar. Thank you.
Kidul aku. Kami balik pecus. Kidul aku. Kebal. Foto kena cus loh. Foto kena cus loh. Foto kena kangen aja cus loh. Aku udah mau suruh ke. Nembe apa kamu? Nembe kucu ini? Hah? Iya foto nakang kono kuwi. Kakak rom. Tongkat. Apa ni cuci cuci? Apa ni kau di kangkung nubi? Kau belum bungsu surga. Orang orang apa? Allah Allah. Dari sana cus, gua cus, neng lagi out. Iya mulai. Harus bisa. Kamu dulu jadi. Ketinggalan 1-0 dari PSKC. Oh!
idolaku. Kon bal-balan malah ngene, Bos. Iya. Kon bal-balan malah mari ngene. Lah kira kon balak kon iki kon nangkane kon uri-uri kok. Set, Bos. Pas Rio set, Bos. Tong lama ora bal-balan. Lagi main di mana iki? Iya, libur. Ora semua lagi capek main. Uri-uri ngene. Iya bener. Iki kurang sedikit mau. Sedikit mau. Ya, 10 menit dulu ya. Kira-kira sih. Ya kan gitu. Eh, dan mohon dukungan serta kehadirannya di Stadion Satria Purwokerto untuk Persibas Banyumas agar akan berlaga di babak penyisihan pada hari Minggu tanggal 5 November melawan PSIB Wonosobo di Stadion Satria Purwokerto Minggu tanggal 5 dalam rangka putaran Liga 3 Jawa Tengah memasuki babak penyisihan, yaitu pada hari Minggu tanggal 5 November di Stadion Satria Purwokerto, Persibas Banyumas berhadapan dengan PSIB Wonosobo di Stadion Satria Purwokerto. Merupakan pertandingan Liga 3 Jawa Tengah di babak penyisihan. Kesna jaga pak kerjasna. Oh iya. Eh pak. Ya kon maringan aku. Kasi lah semua nasi kuenya. Wan.